Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Mang Irin. Kali ini saya sedang berada di stasiun Ranca Ekek. Di video update yang kedua tentang double track Kiara Condong Cicalengka. Ada yang berbeda dari video kali ini adalah stasiun Ranca Ekek. Ini adalah stasiun bagian selatan yang sudah rata dan ini dibongkar kemarin. Pada video pertama itu stasiunnya masih ada, bisa dilihat nanti perbedaannya. Oh, ada KRD Bandung Raya dulu ini. Dan ini masuk spur belok ini. Dia sinyal bawahnya yang naik, sinyal lengan dua. Masuk spur tiga. Stasiun Ranca Ekek yang bagian selatan yang dibongkar itu bukan berarti stasiun ini berhenti melayani penumpang ya. Penumpang masih dilayani di stasiun sebelah utara. Dan memang orisinilnya stasiun Ranca Ekek itu ada di sebelah utara. Dia bangunannya klasik dengan sedikit sentuhan modern pada bagian belakangnya. Ini adalah penampakan stasiun selatan sebelum dibongkar pada vlog saya sebelumnya. Terlihat masih rapi, tapi dia bangunan ini sudah tidak melayani karcis atau penumpang. Dia layani semua full dari stasiun utara. Dan ini ada kereta api Argo Wilis. Dia akan berjalan langsung. Tadi KRD masuk jalur 3 ya, dan ini Argo Wilis akan melesat di jalur 2. Masuk stasiun Argobur, maka KRD pun diberangkatkan dan kita bisa melihat progres double track untuk jalur Ranca Ekek Argobur di sebelah kanan, jalur yang baru ada di belakang.
Be, kobong, be, kobong. Mesinnya mau habis. Kalau udah gitu kan udah cukup, udah. Kan harusnya udah gitu. Tuh, itu kobong, gue. Oke, kita lanjut ke bagian barat dan itu ada beko komatsu dia untuk baku alam untuk memberikan fondasi itu kayaknya itu pas bagian jembatan tuh, yang di sebelah sana tuh. Di video yang sebelumnya saya review yang bikin jembatan dan beko ini mangkal di pinggir sedang diperbaiki. Ternyata ini beko untuk baku alam. Oke, sekian dulu video update tentang pembangunan jalur double track. Kalau dari pengumumannya di stasiun Rancakek itu pembangunan double track dari Gede Bagi ke Cicalengka. Tapi saya dapat kabar juga kalau double track ini dari Kiara Condong menuju Cicalengka. Dan ini progres yang paling pesat itu berada di titik Rancakek ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Serta bunyikan lonceng dan nantikan informasi terbaru dari TCTV. Saya Mangirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.